بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'du wa la musanni rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'ihi minan fa in kana muttasilan maka jika ada istisna itu muttasil ada kesambungan antara mustasna dan mustasmin hu-nya. Ya. Qamal qamu illa zaidan gitu ya. Jaza nasbu 'ala istisna, maka boleh oleh nasabnya atas istisna. Wa jaza dan boleh ittiba'uhu mengikutnya lima qablahu kepada apa yang sebelumnya fil i'rab dalam i'rab. Kalau di nasab ya nasab jar ya ropa umpama wa huwa mukhtar itu yang diikut wal masyhur annahu badal min matbu yang masyhur bahwasanya i'rab jadi badal dari yang diikut wa dzalika annahu lam kadus umpama maqama ahadun illa zaidun tidaklah berdiri oleh seseorang kecuali zaidun ya ini bukan illa zaidan tapi illa zaidun. Jadi apa tadi? Ya. Badal dari matsbuknya. Zaidun ahadun sini ya. Wa illa zaidan dan boleh juga bacanya illa zaidan. Istisna ya, boleh juga zaidan mati istisna. Ini bagaimana orang yang nulis. Kalau kita mah tinggal baca doang ya. Ini kalau kita mau bikin kitab gitu ya. Begini caranya. Wala yakum ahadun illa zaidun wal wa illa zaidun. Dan janganlah berdiri oleh seseorang kecuali Zaid. Menjadi badal berarti zaidun illa zaidun wa illa zaidan istisna. Wa hal qama ahadun illa zaidun dan apakah berdiri oleh seseorang kecuali Zaid. Ya. Wa ma darabtu ahadan illa zaidan dan tidaklah aku pukul akan seseorang kecuali Zaid wa la tadribu ahadan illa zaidan dan tidak aku dan tidaklah engkau memukul wa la tadrib ahadan illa zaidan jangan engkau pukul akan seseorang kecuali Zaid wa darabtu ahadan illa zaidan dan apakah engkau pukul akan Zaid kecuali Zaid Fayjuz maka boleh fi zaidan pada lafaz zaidan antakuna ayyakuna mansuban bahwa jadi nasab kan ala istisna atas istisna jadi kalau nasab ala istisna berarti bacanya apa? Illa zaidan wa ayyakuna mansuban al badaliyati dan juga boleh dinasabkan di atas badal min ahad dari ahad wa hadha dan ini wa mukhtar yang dipilih Watakulu dan kau kata majar ma maratu bi ahadin illa zaid illa zaidin. Ya. Wa illa zaidan. Boleh begitu. Illa zaidin wa illa zaidan. Illa zaidin berarti jadi badal. Illa zaidan. Ya. Isisna. Wala tamrur bi ahadin illa zaidan. Dan jangan engkau lewat dengan seseorang kecuali zaid. Wa illa zaidan. Kecuali zaidan. Jadi boleh kita begini bacanya. Apa nulisnya gitu ya. Wa hal marattu bi adin ila zaidin. Dan apakah aku lewatnya bersama Zaid ya dengan Zaid bersama Zaid kecuali Zaid wa ila zaidan kecuali zaidan. Wa hadza makna qawl ini adalah makna perkataan wa ba'da nabin awiktah pentuhib itibau matasil
Ya. Ai ukhtir, ikhtira, ai ikhtira dipilih ittiba'ul istisna muttasil. Mengikut istisna yang muttasil. In waqa'a ba'da naf'in aw syibih naf'in. Jika jatuh dia setelah nafi atau syibih nafi. Wa in kana syibih nafi yang menyerupai nafi itu ya istifham. Ya, contohnya seperti istifham. Wa in kana istisna munqati'an, dan jika ada istisna munqati'. Istisna munqati'. Ya. Mustasna minhu dan mustasnanya lain jenis. Ta'ayyana nasbu, maka wajib nasab 'inda jumhuril arabi, menurut jumhur orang Arab. Fatakul, maka engkau katakan maqama qawmu illa himaran. Ya. Tidaklah berdiri oleh kaum kecuali himar. Wa la yajuz, dan enggak boleh al-ittiba'u, mengikut. Wa ajaza, dan membolehkan akan dia Banu Tamim oleh Banu Tamim. Fatakul, maka engkau katakan maqam al-qawm illa himarun. Ya. Banu Tamim boleh itu. Wa an tamimin fi ibdalun waqa. Jadi Banu Tamim bolehin jadi bandal dari kaum, tapi ini jarang digunakan. Yang banyak jumhur. Amadarabtu qawma illa himaran, wa amaratu bil qawmi illa himarin. Wa hadza huwa al murad min qawli inna la yanmusna perkataan yang wansib man qata. Ya. Ai insibil istisna'a qati'a. Nasabkan olehmu istisna yang munqati ila waqa'a ba'da naf'in, apabila jatuh di setelah nafi atau syibih atau menyerupai nafi. Inna ghairi Bani Tamimin, menurut selain Bani Tamim. Wa amma Banu Tamimin fayujizuna. Adapun Bani Tamim, maka mereka membolehkan itba'uhu, ya, mengikutnya, artinya badan. Fa ma'na al-baitaini, maka mana dua bait ini, ana allazi istasna min istisna, ana allazi, ya, bahwa makna dua bait bahwa yang ya allazi ya istasna bi illa, yang diistisnakan dengan illa, yantasibu itu yantasibu yantasibu itu nasab, ya. In kana al-kalam mujaban, jika kalam itu mujab. Kalami mujab, ya, enggak ada nafiknya, mujab. Wa waqa'a, dan jatuh ya makna tamami, jatuh dia setelah sempurnanya, sempurna kalam. Namanya kalam tam, tam mujab, gitu ya. Waqad nabbaha, dan sungguh telah memperingati ya ala azza taqid, atas ini taqid bi zikri, dengan menyebutkannya hukman nafi ba'da zalika, akan hukum nafi setelah demikian. Wa itlaku kalamihi, dan mutlak kalam itu ya dulu menunjuki ala annahu, bahwasannya dia itu yang tasib nasab. Sawa'un kana mutasilan au munqati'an, sama saja dia mutasil ataupun qati'. Ya. Mutasil itu berarti apa? Mustasna, mustasna minhunya sejenis. Kalau munqati' lain jenis. Wa in kana ghairu mujabin, sekalipun dia itu bukan mujab. Ya. Oh. Wa huwa, dan itu alladzi fi, bukan mujab itu apa? Itu yang ada padanya nafin, ada nafi, au syibun nafin, atau ada syibun nafi. Ya. Untukhib ay ikhtira, dipilih itba'u mattasala, mengikut apa yang nyambung. Wa wajaba nasbu man qata'a inda ghairi Bani Tamimin, dan wajib nasab apa yang beda jenisnya, in qata'a yang putus, menurut selain Bani Tamim. Wa amma Banu Tamimin, adapun Banu Tamim, fayujizuna ittiba al-munqati, maka mereka membolehkan ya ittiba munqati, ya, membolehkan badal, membolehkan badal untuk yang munqati. Wal jumhur ulama, kalau munqati wajib nasab, wajib istisna.
wallahu a'lam bishawab wa khairun nasihat.